Atta Halilintar beri kejutan ulang tahun, Lesti Kejora, penyanyi dangdut kebanggaan Indonesia. Lesti Kejora berulang tahun yang ke-23 tahun. Pada momen pertambahan usianya kali ini, Lesti Kejora mendapat kejutan spesial dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Namun, Lesti tidak mengetahui soal kejutan yang diberikan Triswaka itu. Meskipun begitu, Lesti mengaku sangat bahagia lantaran banyak yang merayakan hari ulang tahunnya. "Saya nggak tahu apa-apa jujur, saya juga semalam kaget tiba-tiba ramai, biasa keluarga, anak-anak sekitar, tahu kan geng saya, anak-anak sekitar. Tahu kan tim saya Leslar, anak-anak kampung tongkrongan ya udah pada bikin surprise di situ di rumah saudara, dihias, didekor," ucap Lesti usai merayakan ultahnya. Lesti sebenarnya sudah merasa dirinya akan diberikan kejutan. Pasalnya, setiap Ayu ulang tahun, keluarga dan kerabat selalu memberikan kejutan untuk merayakan hari kelahirannya. "Pastilah kita setiap malam gitu, tapi biasanya kan malam cuma ngasih kue, bunga atau apa. Tapi saya ketika buka pin, terus ya udah akhirnya dibawa keluar itu sudah ramai, ada hiasan bagus segala macam. Heboh banget, senang," ungkap Lesti Kejora. Meskipun begitu, Lesti mengaku kaget saat melihat Triswaka turut memberikan kejutan. Terkait kedekatannya dengan Triswaka dan Nabila, Lesti Kejora menyebut memang mereka saling dekat. Yuk simak berita selanjutnya. YouTuber Atta Halilintar kesal pada istrinya Aurel Hermansyah saat bepergian ke Bali. Atta Halilintar heran dengan tingkah istrinya yang sampai menghilangkan cincin nikah di Bali. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar diketahui saat ini sedang berada di Bali. Kepergian Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ke Bali karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sesampainya di Bali, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menghabiskan waktu bersama dengan Aminah Hana Nur Atta, anak pertama mereka terlebih dahulu. Mereka pun menghabiskan waktu dengan berenang bersama Aminah di Bali. Berenang bersama anak pertama mereka, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar terlihat bahagia. Aurel Hermansyah bahkan sangat gemas dengan tingkah lucu Aminah Hana Nur Atta saat berada di dalam kolam berenang. Usai berenang, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun pamit pada Aminah lantaran mereka harus bekerja. Akan meninggalkan Aminah bersama susternya, Atta Halilintar pun tak henti-henti menciumi anaknya. "Papa kerja dulu ya," ujar Atta Halilintar dikutip dari kanal YouTube Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Di dalam mobil, Aurel Hermansyah pun tak henti-hentinya memberi perhatian pada Atta Halilintar. Ketika sudah sampai di tempat kerja, Atta Halilintar dikagetkan dengan tingkah Aurel Hermansyah yang mengatakan cincin nikah terjatuh. "Cincin kawinnya jatuh di sana," ujar Aurel Hermansyah pada Atta Halilintar. Atta Halilintar hanya bisa terdiam dengan tingkah Aurel Hermansyah. "Ya Allah," ucap Atta Halilintar. Aurel Hermansyah yang tidak ingin dimarahi pun tersenyum dan memberi alasan bahwa ia tidak tahu. "Aku gak ngeh," kata Aurel Hermansyah. Biasanya sabar dan cuek menghadapi hujatan, Aurel Hermansyah kali ini tak berdiam diri. Pasalnya, beredar tudingan ada masalah dalam keluarganya. Istri Atta Halilintar itu pun tak terima dan melontarkan sentilan menohok menyinggung soal fitnah. Tudingan bermula gara-gara foto Atta Halilintar bersama timnya. Namun, dalam unggahan itu tak terlihat Aurel dan Aminah Hana Nur Atta. Foto tersebut diambil ketika Atta Halilintar pergi berlibur ke Bali dengan membawa seluruh rombongan timnya. Aurel dan Aminah sebenarnya juga ikut dalam momen liburan itu.
Namun, absennya Aurel dan Amina dalam momen kebersamaan itu malah dituding karena adanya masalah rumah tangga. Diketahui foto-foto tersebut diunggah Atta Halilintar lewat akun Instagram milikinya, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Bismillah at Aha Production garis bawah something delicious coming, tulis Atta. Ketidakhadiran istri dan anak dalam postingan tersebut pun membuat sejumlah warganet berspekulasi bahwa Amina semakin anteng bermain dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar dan Amina tampaknya tak bisa berjauhan. Keduanya kerap kali asyik menghabiskan waktu tanpa Aurel Hermansyah. Seperti baru-baru ini, momen Atta Halilintar menemani Amina menjadi sorotan. Atta Halilintar terlihat menemani anaknya tersebut untuk menonton. Lucunya, Atta Halilintar sampai harus ikut tidur di tempat Amina. Sementara itu, Amina pun terlihat anteng berada di samping Atta Halilintar. Bahkan, sesekali Amina terlihat tertawa. Momen tersebut pun terekam oleh Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah tampaknya heran melihat dua orang kesayangannya itu. Lalu ada yang masuk ke dalam, "Aduh ya Allah ini bapaknya ini loh," kata Aurel Hermansyah dikutip dari TikTok @attahalilintar, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Saat direkam oleh Aurel Hermansyah, Amina dan Atta Halilintar tampak tetap asyik berdua. Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar para penggemarnya. Menjadi bagian dari keluarga selebritis, membuat Amina tak lepas dari sorotan publik. Muhammad Atta Mimi Halilintar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Atta Halilintar lahir pada tanggal 20 November tahun 1994. Ia adalah YouTuber, selebritis, dan pengusaha Indonesia. Atta merupakan YouTuber dengan jumlah pengikut, subscriber, terbanyak kedua di Asia Tenggara. Atta Halilintar.